Halo teman-teman, balik lagi di channel Siskai CH. Dan di video kali ini kita akan bermain Minecraft lagi teman. Dan oke, di sini kita akan lanjutin series barter blocknya. Di sini kita sudah tebang-tebangin pohon juga ya. Sudah tanam-tanam pohon di sini dan di sini cuy. Dan rencana kita hari ini adalah perluas, dan mungkin kalau bisa ya kita akan tanam pohon kayak gini banyak banget ya. Di sini juga kita sudah banyak bridge sapling ya teman, dan di sini juga ada dark oak sapling ya, kita dapat dari livos yang kemarin, hingga episode kemarin teman, yang kita dikasih livos sama piglin. Oke, dan di video kali ini kita akan memperluas ya teman. Oke, langsung saja kita akan perluas saja. Mungkin kita akan kita taruh sedikit saja, barangkali hilang. Terus ini sangat berharga ya sapling, karena kita tinggal sama ini doang coy. Oke lah, kita tebang-tebangin dulu ininya. Oke teman, di sini sudah tebang, lalu kita tanam lagi. Setelah tanam lagi kita taruh dulu di sini ya, dan kita crafting saja. Kita akan crafting menjadi bridge wood plank. Nah, lalu kita perluas saja. Di sini kita dapat dua teman, lumayan. Kita di sini perluas saja. Oh iya, mungkin kita akan buatin rumah untuk si piglin ini coy. Kita hancurkan dulu ininya, buatin rumah ya, biar dia tidak ngambil sapling. Ntar mungkin kalau bahan-bahannya sudah lengkap kita upgrade semua. Sementara seperti ini saja dulu. Oke, lalu kita akan crafting pintu aja teman. Di sini kita crafting pintu dan kita taruh di sini cuy. Akan kita mau barter ya, kita coba barter coy. Oke, tadi ada tulisan barternya, tapi ya sudah lah. Nih. Oke, ternyata kalau di tempat luas dia mau coy. Langsung diambil. Oke, kita dapat dark oak block teman. Coba kita barterin lagi. Dapat apa kita? Kita teman. Oke, dapat livers ya. Lumayan, kita bisa hancurin liversnya, dan kita bisa jadiin apa ya? Kita bisa jadiin pohon seperti ini ya. Oke, di teman-teman di sini sudah tumbuh ya. Jadi kita iniin aja dulu. Oke, di sini kita dapat lumayan banyak kayu. Kita crafting saja dan kita perluas ya. Perluas dulu teman. Ini sudah lumayan luas, jadi kita luasin saja. Oke, sini juga kita dapat satu, lalu kita tanam lagi.
Dan kita akan buat lebih perluas lagi ya. Di sini juga kita punya dirt, teman. Kemarin kita sudah jadiin quartz dirt dari dirt ya, pakai cangkul coy. Jadi di sini kita akan hitung jaraknya, teman. 1 2 3 4. Oke, 4. 1 2 3 4 di sini. Lalu kita kasih dirt dan ya, kita lingkarin dulu supaya misalkan bridge saplingnya jatuh, jadi kita bisa ambil ya, nggak jatuh ke bawah ya. Sangat merugikan coy kalau jatuh ke bawah. Sangat merugikan, man. Oke, kita di sini sudah perluas lagi di sini lahan, teman. Lalu saya akan naruh ini ya, naruh bridge sapling satu saja dan ya kita taruh aja coy. Lumayan. Kita tinggal tunggu-tungguin ini jatuh menjadi bridge sapling ya. Dan kita tinggal tungguin ininya tumbuh semua. Dan sambil nungguin coy, kita akan pakai bridge sapling ini untuk hancurin, barangkali kita dapat itu ya. Oke, ternyata tidak dapat, teman. Sini kita juga ada dark oak log. Oke, dark oak sapling ini lumayan besar ya kalau kita itu. Kalau kita tanam, kita akan tanam di mana coy? Kita bingung. Kita akan tanam di mana, mungkin sekitaran sini saja ya. Ntar lah kita habis ini tunggu semua, kita perbesar lagi dan kita akan tanam di sini, teman. Oke, teman, di sini kita sudah tungguin dan di sini sudah tunggu juga ya. Oke lah, teman, langsung saja kita tebang-tebangin aja cuy. Kita taruh sini biar tidak lama proses penumbuhannya ya. Oke. Lalu kita akan hancurkan di tengah sini. Ender, kita hitung dulu 1 2 3 4. Oke, jadi di sini. Lalu kita kasih dirt. Setelah kita kasih dirt, kita kasih bridge wood plank ya. Oke. Nah, di sini kita sudah kasih bridge wood plank, lalu kita tumbuhin saja mungkin di sini atau kita bagi jarak ya. Mungkin kita bagi jarak saja, teman. Tapi di sini sudah itu ya. Lah enggak apa-apalah, enggak usah bagi jarak, coy. Oke, di sini juga ada ini lagi, cuy. Lumayan, kita akan barter-barterin saja. As. Nih, buat kamu kita akan barterin. Oke, thank you, kita dapat dirt lumayan buat bikin ini yang banyak ya. Kita akan bikin kayak beginian ya, farm tree ya, tree farm coy. Oke, di sini kita tambahin saja ya, mending tambahin saja dulu coy, masalah bahan-bahannya ntar saja, gampang tuh coy. Nah, oke. Di sini sudah 4, lalu kita tinggal tambahin bridge wood plank saja, teman. Tambahin bridge wood plank. Oke, di sini kita crafting saja menjadi bridge wood plank lagi. Oke, di sini ada yang jatuh. Dan yang lainnya kita akan sebagian ya, kita akan untuk barterin sama si piglin, teman. Oke.
sini kita satu aja dulu yang diperbesar untuk menampung saplingnya. Oke, jadi seperti ini. Oke, di sini sudah dan kita akan lanjut sini. Cuma kita kekurangan bridge wood plank. Kita kekurangan bridge wood plank, teman. Oke, di sini kita kekurangan. Taruh di sini satu saja. Kita kekurangan bridge wood plank. Jadi ini gimana ya? Oke, di sini satu kita taruh. Tehnya rencana kita satu yang ini kita taruh di sini. Kita oke, kita barterin saja, teman. Nah. Oke, dapat oak log. Mayan, dapat oak log. Cuman kita butuhnya bibit-bibit seperti ini ya. Oke, mungkin kita akan skip saja untuk proses penumbuhan ini semua, teman. Oke teman, di sini kita sudah tumbuh semua ya pohonnya. Kita akan pertama-tama kita akan buat, aduh, di sini oke, benar coy, aku punya ide. Kita tebang-tebangin dulu ya. Oke teman, di sini kita sudah tebangin semua pohon, tinggal kita tanamin lagi. Jadi ini reboisasi. Oke, di sini kita akan crafting menjadi bridge wood plank. Ini sudah, lalu kita taruh aja. Ini sangat berharga bridge locknya, sangat berharga coy. Untuk kita buat lagi ya, biar kita tidak kekurangan bahan, teman. Nah, jadinya kita bisa buat seperti ini. Jadi kita bisa buat lebih banyak farm tree ya. Di sana juga ada yang jatuh, lumayan banget, lumayan coy. Udah ada yang jatuh, dua lagi. Kita tanam lagi ke sini saja, teman. Oke. Lalu kita ambil lagi bridge lock-nya, kita crafting lagi menjadi bridge wood plank. Kita crafting. Di sini kita kehabisan bahan. Tenang, kita masih punya banyak bridge lock. Oke, teman, di sini kita akan tanamin lagi, coy. Waduh, udah ada yang jatuh dua, satu, coy. Di sini udah ada yang jatuh, lalu kita tanamin lagi. Biasa, coy. Setelah kita tanamin, kita akan masih ada sisa bridge saplingnya banyak ya. Jadi kita akan tanamin ke sini. Sini coy. Dan sini, teman. Oke, dan di sini kita sisanya kita coba satu aja ya. Kita akan barterin sama Mbak Pilgrim. Awas kamu, jangan sampai keluar. Oke, kita barterin sama Piglin dan kita dapatnya apa? Kita dapat apa, coy? Waduh, dapat apel doang lagi. Kita dapat apel doang, coy. Cuma kita barterin, teman. Di sini juga kita oke, dapat lagi mayan. Lumayan. Oke. Mungkin teman-teman, sekian dulu kita episode membuat fruit apa ya? Farm tree maksudnya saya coy. Waduh.
Jin juga ada saplingnya ya. Ntar hujan aja. Oke. Oke teman, di episode barter block kali ini mungkin sekian saja dulu video dari saya untuk membuat farm tree. Farm tree-nya sekian dulu saja. Dan terima kasih telah menonton dan see you the next video. Bye bye.